Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Zuli. Okey, tutorial Google Classroom untuk hari ini ialah untuk macam mana untuk susun atau file dalam Google Drive. Okey, untuk guru. So, kita bermula dengan kita pergi ke portal sekolah, portal MOE. Okey, pergi ke log masuk. Okey, pilih email. So, pergi ke menu guru. Okey, pergi ke activity. And then go to Google Classroom. Okey. So, klik untuk mula. So, kita dah masuk ke Google Classroom. So, dipastikan di sini. Ini pastikan email sekolah. Kalau bukan, tolong tukar. Okey, so untuk Google Classroom, kita kena faham satu benda. Setiap benda yang kita simpan, kita buat, kita simpan, ianya akan disimpan di Google Drive. Google Drive ialah tempat di mana semua benda yang kita buat, kita buat Google Docs ke, form ke, dia akan disimpan ke Google Classroom. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan kalau kita buat kelas. Okey, jap. Sebelum tu, saya akan tunjukkan. Okey, kita pergi ke Google Drive. Okey, untuk Google Drive kita ada dua pilihan. Satu, kita boleh gunakan apps yang ada pada phone. Setiap phone ada Google Drive. Okey, ataupun kita boleh pergi ke menggunakan browser seperti saya buat sekarang. Okey. So ini ialah view Google Drive kita. Okey. Di sini banyak kita punya folder. Okey. Tapi perhatikan di sini, ada tulis satu folder nama Classroom. Okey, Classroom ini ialah di mana semua yang kita buat di Google Classroom akan di store, akan disimpan di sini. Okey, jangan cari dekat folder lain, tak akan jumpa. Dia akan pergi ke Google Classroom sahaja. Okey. So ini kalau kita buat dalam Google Classroom Kalau kita buat dalam Google Classroom, dia akan store kat sini. Tapi contohnya kalau kita buat macam ni, saya buat folder matematik di sini. Saya buat dulu macam Google Document, Google Sheet saya kat dalam ni. Saya boleh share juga ke dalam Google Classroom. Tapi dia akan store bukan ke dalam Google Classroom. Tapi dia akan store dalam folder matematik saya. Okey. Dia masih lagi dalam lingkungan yang sama. Cuma kalau kita contoh, kita buat sesuatu assignment menggunakan Google Classroom, dia akan store automatik ke dalam Classroom folder. Okey, so kita akan tengok ke sini. Okey, di sini ada beberapa kelas matematik, science apa ni. Okey, so saya akan create satu kelas. Saya akan tunjukkan bila saya create satu kelas, dia akan keluar satu folder baru dalam Google Drive ini. Okey, so kita akan create satu kelas. Okey. Okey. So saya create satu kelas yang bernama Tutorial Google Classroom. Okey. So dia dah siap, dia dah keluar. So kita tengok dekat Google Drive. Saya refresh dulu. Saya tekan refresh. Okey, perhatikan di sini ada satu folder baru, Tutorial Google Classroom. Okey, so dia dah create satu folder khas untuk kelas yang saya baru buat tadi. Okey, ini view kat dalam PC anda. Kalau dalam anda juga boleh buka di phone. Okey. So saya okey. So saya pergi ke Classroom. Okey. Sekejap, saya refresh dulu. Dia kena refresh. Okey. So, okey, di sini ada satu folder baru iaitu Tutorial Google Classroom. Yang ini baru saya buat tadi. Saya modified 12.58 AM. Okey.
So di sini ialah folder baru yang baru saya buat tadi. Saya create satu kelas, dia akan keluar satu folder baru. Okey, katakan kalau kita buat satu assignment. Okey, baiklah, kita cuba buat satu assignment. Okey, mula-mula saya akan masuk ke ni, buat classwork. Okey, kita akan create satu assignment. Okey, so kita tekan create. Kita pergi dekat docs. Okey. So kita masih lagi. Kita nak gunakan saya akan gunakan apa ni? Browser. Okey. So saya akan, untuk edit saya akan tekan gambar pensel ni. Okey. Bila kita gunakan phone, dia akan pergi ke apps lah. Okey, kalau kita gunakan PC, dia akan terus buka satu yang baru yang kita boleh edit direct. Okey. So, problem kalau kita menggunakan Google Document, kita tak boleh nak edit dia punya tajuk. Okey, tapi tak apa. Walaupun kita tak boleh edit di sini, kita boleh edit lagi di Google Drive nanti. So, kita buat test. Okey, tekan tambah dulu. Okey. So kita right click right ni untuk simpan dia. So dia dah semua all change save. Okey, semua dah save. So kita pangkas sahaja. Okey. So kita tengok balik dekat Google Classroom kita. Okey. So kat mana dia simpan yang kita baru buat Google document tadi? Okey, disebabkan kita buat di kelas tutorial Google Classroom, dia akan simpan di tutorial Google Classroom. Okey. So disimpan di sini. Okey. Begitu juga kalau kita buka di apps, okey. So dia akan simpan, saya refresh dulu. Okey, dia akan simpan di sini. So kita boleh edit namanya kat sini. So klik tepi kiri kat kiri ni, tiga titik ni. Okey. Kita rename. Okey. So ini adalah salah satu cara kita menggunakan Google Classroom. Okey. Sorry, menggunakan what's called that Google Drive. Okey. So katakan kalau kita buat di PC, macam mana kita nak edit? So kalau gunakan handphone, kita tak boleh nak edit dekat sini. Okey. Kita nak buat apa? Kalau kita tekan lama-lama pun tak ada apa. Okey, you just open open tu saja. So contohnya kita nak tukar nama dia, you pergi ke atas ni yang tiga titik atas ni. Jadikan dia desktop site dulu. Okey. Bila dia dah bentuk desktop site, baru senang untuk kita tukar nama. Okey, sebab saya dah tukar tadi ke saya gunakan apa ni? Saya gunakan Google Drive, dia tukar nama kan. Okey. So dia dah tukar test di sini. So kita tekan lama-lama. Okey, ataupun kalau gunakan apa ni PC, kita right click lah. So kita pergi dekat rename, kita boleh tukar nama juga melalui apa ni kalau kita guna tab. Okey. So ada dua cara, sama ada kita boleh gunakan apps Google Drive ataupun kita boleh gunakan browser. Dua-dua boleh digunapakai, tiada masalah. So the next step is kalau kita nak katakan, okey, refresh ini. Oh, saya tak save tadi. Saya tak save. So dia back balik, dia tak fully, maksudnya saya refresh, tapi maksudnya bila saya refresh, saya tak save, saya refresh, dia tak disimpan. Walaupun Google Ad tu sudah di create, sudah dibuat, tetapi untuk classwork, sebab kan kita refresh, so automatik dia hilang. Okey, sebab dia orang kata apa, kita tak habiskan step dia. Okey, so kita create test lagi satu. Katakan kali ni saya nak buat
Okey, katakan saya nak buat sheet. Okey, Google Sheet. Okey. Sama juga, dia akan buka spreadsheet. Tapi kita tak boleh nak buat apa. So, tekan atas ni untuk edit. So, dia akan guna, suruh guna apps. Okay, so dah siap, kita write kat atas. Okay, so nama tak still lagi tak boleh tukar walaupun guna sheet juga. Okay, tak apa, tak apa. Nanti kita akan tukar dekat guna Google Drive. Okay, dah. So saya nak save ni dulu. Assign dulu. Okay, kita akan tengok. Kita akan tengok di Google Drive. So, saya refresh. Okay. Nampak keluar satu sheet baru. Untitled spreadsheet. Okay. Spreadsheet ni tak dinamakan sebab kita tadi kita buat untitled tak, kita tak tulis. Sebab problem dia dekat guna, kalau gunakan handphone, dia telah edit macam tu. Okay. So, kita dah kita macam untuk phone, kita tekan lama-lama untuk keluarkan di menu. Ok, so kita pergi ke rename. Ok, so dia dah siap. Test GC2. Okay, kita tengok balik kita punya password. Ok, okay, berarti kan sudah tukar nama tadi. Test GC2. Okay. So, tapi yang ini. Okay. Untuk assignment ni saya tak ubah. Apa ni. Sepatutnya kena edit test ni. Yang ini kita bagi student can use. Ini student can edit. Tapi sepatutnya yang ketiga. Saya sepatutnya yang tadi saya buat. Masa sebelum saya assign tadi, saya buat apa ni, make a copy for a student. Tapi saya dah siap ni, sepatutnya kena delete balik lah. Tapi tak apa, yang tu kita dah belajar sebelum ni macam mana kalau kita hantar assignment kat murid, kita kena buat make a copy for a student. Ok, so ini adalah di mana kita semua assignment, semua yang kita buat, kita create, akan disimpan di sini. Ok, katakan kalau saya nak ubah. Saya katakan saya nak ubah kedudukan test di sini, saya nak pergi ke folder lain. Ataupun I want to make a new folder. Saya nak buat folder lain, saya nak letak dia kat dalam tu. Okay. Okay, saya namakan dia sheet sebab dia Google Sheet. Okay, so katakan saya nak alihkan ke dalam ni. Oh, sorry. Ok, saya nak alihkan ke Google Sheet ni. Ok. Kalau kita gunakan apa ni, PC, kita pergi ke Move to. Sama, sorry, tekan. Tekan lama-lama. Move to. Ok, so sekarang ni ada perkataan Sheet kat sini. Ok, so saya pilih Sheet. And then saya akan tekan move. So dia akan pergi ke move. So dia tak ada kat sini, dia akan masuk ke move punya sheet. Okay. So kalau katakan kita nak guna Google Drive punya apps. Okay, Google Drive punya apps. Okay. Sekejap ya. Ok, katakan saya guna Google, saya nak test di sini, saya nak keluarkan dia. Ok, saya pergi kat garis 3 tepi ni, hujung ni garis 3.
Okey. Saya pergi dekat apa ni? Move. Okey. So saya nak keluarkan dia. Okey, saya tekan back, so dekat atas ni tadi. Okey. So saya nak letak kat sini. Saya tekan move ke sini. Katakan saya nak keluar jauh lagi. Saya tekan back lagi. Kat atas ni. Saya nak belakang lagi. Nak jauh ke belakang lagi. So, ini adalah dekat folder mula-mula. Kalau saya nak ke belakang lagi. Saya tekan back ni lagi. Dia akan pergi lagi. Ini bahagian mula-mula sekali. Drive awal kita. So, saya nak move ke sini. So, dia akan berada di awal. Okay. Tetapi dia dah dihilang access eh. Okay, so sekarang ni dia berada di drive paling mula-mula sekali. Okay, so kita tengok balik dekat ni. Lagi kat sini dah hilang. Okay, kita pergi dekat, sama ada kita boleh tekan dekat my drive ni. Ataupun just click dekat sini. Tepi ni atas ni pun boleh juga. Okay, so dia dah masuk dekat sini. Kita hantar ke sini tadi. So, ini adalah cara-cara kita nak move around kita punya file. Nak store di mana, nak simpan di mana. Okay. So, sampai di sini saja untuk tutorial saya pada hari ini. So, saya harap jika tutorial ini boleh membantu cikgu-cikgu, sila like and subscribe saya punya channel. So, saya harap kita berjumpa lagi di tutorial yang akan datang. So, terima kasih. Okay, assalamualaikum. Bye.